Wakil Bupati Pinerang Dr. Andes Haji Alimin MSI berkesempatan membuka secara langsung kegiatan diseminasi audit kasus stunting tahap 1 tahun 2023 di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A, Rabu 2 Agustus 2023. Dalam arahannya, Wabub Alimin yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pinerang kembali mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dan membulatkan tekad agar prevalensi stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Selain itu, Wabub Alimin juga mengingatkan pentingnya peran serta dari berbagai pihak terkait agar upaya yang selama ini dilakukan dapat mencapai hasil maksimal yang bermuara pada menurunnya kasus-kasus stunting di Kabupaten Pinerang. Pada kesempatan ini hadir Komandan Komando Distrik Militer 1404 Pinerang, Letkol Infantri Aris Barunawan, perwakilan Polres Pinerang dan pihak terkait lainnya.